Polres Aceh Besar melakukan pemusnahan ladang ganja di Kampung Mere, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar pada Kamis 10 November 2022 pagi. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra Bustamam melalui Kasat Res Narkoba AKP Ismail menyebutkan ada sebanyak 4 hektar ladang ganja yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Adapun jumlah tanaman ganja yang dibakar pada hari itu sebanyak 15 ribu batang dengan umur 1 sampai 2,5 bulan dan ketinggian batang 1 sampai 2 meter. Ia juga menambahkan perjalanan menuju tempat ladang ganja itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan berjalan kaki